Petugas gabungan melakukan razia di hari ke-8 pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. Razia dilakukan di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat pada Jumat 17 April 2020 siang. Beberapa pemuda harus menjalani pemeriksaan lantaran kedapatan berboncengan saat PSBB dilakukan. Perjalanan beberapa pemuda di kawasan Percetakan Negara, Jakarta Pusat terhambat lantaran petugas meminta menunjukkan KTP. Mereka mengaku pasangan suami istri yang baru saja menikah. Namun karena alamat KTP berbeda, petugas meminta keduanya menunjukkan foto pernikahan. Dikutip dari Kompas.tv, Minggu 19 April 2020, seorang petugas Dishub, Iswandi, mengatakan aturan tersebut sudah tertuang dalam Perhub. Mengacu dari Perhub, untuk kendaraan roda 2 yang berboncengan harus memiliki KTP yang sama, artinya dalam satu keluarga. Karena kita emang baru, jadinya untuk kayak yang KTP-nya nggak sama itu ya harusnya emang ya ada dispensasinya gitu. Kayak misalkan kayak tadi ada fotonya, tapi kalau ada kadang-kadang kita juga nggak bawa foto, nggak bawa kartu dari ininya. Harusnya emang nggak kayak gini juga sih, agak ribet juga sih, agak sedikit ribet sih gitu. Persyaratan ini sudah tertuang dalam Pergub. Di Pergub itu untuk kendaraan roda 2 yang berboncengan, merujuk pada Pergub, dia harus berdomisili KTP yang sama. Artinya satu sama lain sudah satu keluarga. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.